Assalamualaikum sahabat Darussalam TV. Selain karantina tahfid, karantina bahasa Arab atau yang sering disebut Arabic Camp juga telah dibuka oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Dr. K.H. Haji Ahmad Deni Rustandi MAG, pada Ahad 2 Oktober 2022 kemarin setelah pembukaan karantina tahfid. Jumlah santri yang mengikuti program ini sebanyak 97 orang, yakni santri putri 48 orang dan santri putri 49 orang. Dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Kuliyatul Mu'alimin Al-Islamiyah. Para santri antusias mengikuti program ini. Dengan mengikuti program ini diharapkan para santri dapat menambah wawasan mereka terkait bahasa Arab dan sastra Arab. Saya Raffi Fajri melaporkan DS News Darussalam terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.